Kangge ngregengaken pengetan Ambalwarsa kaping 3 dosa kalih taun SMA Negeri 1 Ngodian, sadangunipun sewulan dipun gelar maneka krida sosial lan budaya ingkang dipun sengguyung dening siswa, guru lan karyawan. Antawisipun bakti sosial dateng panti asuhan, kirab budaya, kenduri agung, kerja bakti, nanem bibit taneman longko lan woh-wohan sarta donor darah. Dene pucaipun dipun regengaken pentas seni dening para siswa ing dinten Setu siang. Wonten ing kalodhangan kasebat ugi dipun tindakaken pagas tumpeng lan gebur peksi doro dening kepala sekolah lan komite SMA Negeri 1 Ngodian. Miturut Kepala SMA Negeri 1 Ngodian, Mariono, saben SMA Negeri 1 Ngodian gelar krido ageng antawisipun perpisahan lan mengeti ambalwarsa sekolah tansah dipun gelar kanthi krido sosial budaya. Ancasipun supados pelajar SMA Negeri 1 Ngodian boten namung lantip nanging ugi tresna budaya, asih dhateng sasomo lan gadah bebuten luhur. Pola menika kawawas efektif kangge gegulang siswa ing jaman sakmangke ingkang dayani prestasi SMA Negeri 1 mindhak. Kepara nalika ujian nasional taun 2018 kapengker, SMA Negeri 1 Ngodian dados juara setunggal kangge tingkat Kabupaten Sleman lan ranking gangsal tingkat DIY. Ingkang saya damel mongkok saking 188 pasarta ujian, 106 ing antawisipun dipun tampi dhateng perguruan tinggi negeri. Kejawi menika, para siswa lan lulusan tansah nengenaken kautaman mboten wonten ingkang tumut geng klitih lan sanesipun. Awit saking menika, pola pendidikan kados makaten badhe dipun gegeki supados lulusan SMA Negeri 1 Ngodian lantip gadah bebuten luhur lan migunani tumrap masyarakat. Terwujudnya lulusan yang berakhlak mulia, berprestasi, berbudaya dan berwawasan lingkungan. Maka salah satu dari visi kami adalah berbudaya. Maka kami kenalkan untuk berbudaya, memang budaya-budaya yang ada. Sehingga dengan budaya itu, maka ternyata ada hubungan yang baik terhadap prestasi siswa. Baik itu prestasi akademik maupun prestasi non-akademiknya. Terbukti bahwa dengan budaya yang baik, budaya yang kreatif, anak mampu mengantarkan menjadi peringkat 1 di Kabupaten Sleman, peringkat 5 di DIY. Subardi, Jogja TV.